Di episode kali ini, Arya benar-benar lega akhirnya Starla mau mencabut gugatan cerainya terhadap Arya. Arya benar-benar sangat bahagia dengan keputusan Starla ini. Arya berjanji kepada Starla bahwa dirinya akan membawa Arya palsu di hadapan Starla untuk meyakinkan Starla kalau dirinya tidak berbohong. Lagi-lagi rencana Sakti dan teman-temannya berhasil membuat Arya dan Starla baikan. Arya tahu posisi hubungannya dengan Starla belum aman 100%. Meskipun Starla akan membatalkan gugatan cerainya, tetap saja membuat Arya khawatir karena Arya palsu belum ia temukan. Bila belum ditemukan, bisa saja Starla nantinya akan salah paham kepada Arya. Karena Starla pikir Arya suaminya masih berhubungan dengan Mimi. Tentunya hal ini menjadi PR bagi Arya untuk segera menemukan Yuda. Dan hal ini membuat kita pun penasaran bagaimana kelanjutan hubungan antara Arya dengan Starla. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.